نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إِخْوَانِي الْكِرَامُ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ merupakan perkara yang dialami oleh setiap muslim, bahkan manusia secara keseluruhan ketika akan menghadirinya atau ketika akan menghampirinya suatu perkara yang agung, dia mempersiapkan diri, berusaha untuk menyambut sesuatu yang agung tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan di antara perkara agung yang sebentar lagi akan kita datang di ikhwani fillah, yaitu yaum Arafah, hari Arafah, hari yang Allah subhanahu wa ta'ala agungkan, dan hari yang dalam agama ini mempunyai kedudukan penting. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut menambah perhatian beliau dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, hari yang tercakup padanya keutamaan-keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan hari Arafah tersebut, ikhwan fillah, yaitu bahwasanya hari tersebut adalah hari di mana agama kita ini disempurnakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini, yakni hari Arafah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahihain, demikian pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya hari turunnya ayat tersebut adalah hari Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian.
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada penafsiran ayat ini mengatakan bahwasanya hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi ummah. Dan ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim salawatullahi wa salamuhu alaihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kaum mukminin, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama mereka, sehingga tidak membutuhkan lagi agama selain agama tersebut, dan tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah penutup para nabi dan penyempurna para nabi. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi ketika mengetahui betapa agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum mukminin, sebagaimana yang dikandung dalam ayat tersebut, dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil berkata, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalikal yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, satu ayat pada kitab kalian yang kalian membacanya, seandainya saja ayat tersebut turun kepada kami sekalian orang-orang Yahudi, maka sungguh akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya yang dirayakan penuh sukacita atas ayat yang diturunkan tersebut, karena mengandung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin yang begitu besar. Qala ayu ayat? Ayat apa ini? Maka dia menjawab, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Lihat, orang Yahudi ini mengetahui ayat tersebut, mengetahui maknanya, akan kami pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala tutup darinya. Dia tahu bahwasanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan tahu bahwasanya itu merupakan anugerah terbesar bagi kaum mukminin, sehingga dia berangan-angan seandainya diturunkan kepada orang-orang Yahudi akan dijadikan ini. Tapi demikianlah hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan bagi orang-orang yang dikehendakinya dan ditahan dari orang-orang yang dikehendakinya. Maka Umar pun mengatakan, "Qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumu'ah." Semua kami telah mengetahui hari tersebut dan tempat yang ayat tersebut turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam keadaan beliau berdiri pada hari Arafah di hari Jumat. Ini keutamaan yang besar pada hari tersebut, hari disempurnakannya agama kita, sehingga menjadi agama yang tidak butuh lagi tambahan, agama yang tidak ada selainnya yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari tadi pula kita ketahui, ikhwan fillah, bahwasanya di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwasanya hari tersebut adalah hari Id, hari rayanya kaum mukminin. Dan perkara ini dipertegas lagi dalam hadis Uqbah Ibn Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahih Al-Musnad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumu Arafah wa yaumun Nahar wa ayyamut tashriq aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah dan hari Nahar, hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, iduna ahlul Islam, adalah hari Id kita kaum mukminin, kaum muslimin, wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum. Seorang memperluas pada hari tersebut dari si makanan dan minuman sebagai ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kegembiraannya atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara perkara yang menjadikan semakin sukacitanya kaum mukminin afanifillah pada hari Arafah, yaitu dikarenakan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerdekakan dari neraka hamba-hamba yang melakukan dosa. Allah merdekakan, Allah selamatkan mereka dari apinya yang menyala-nyala di dalam neraka. Dan tentunya apa yang lebih diharapkan dari mereka-mereka yang mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kemudian diselamatkan dari hukuman tersebut, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini merupakan keutamaan yang agung. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma min yawmin aktara an yu'tikallahu fihi abdan minan nari min yawmi Arafah wa innahu layadnu yawm thumma yubahi bihimul malaika fayakulu ma arada haula. Tidaklah ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Dan sungguhnya pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada makhluknya, mendekat kepada mereka dan membanggakan makhluk-makhluknya tersebut di sisi para malaikat sembari mengatakan ma arada haula, apa yang mereka itu inginkan sehingga mereka mau berkumpul di padang yang terik dalam keadaan lusuh dan kumuh semata-mata mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubahi malaikata asyiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atauni syu'tan gubra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan di sisi malaikat-malaikatnya pada hari Arafah dengan orang-orang yang berkumpul di padang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah hamba-hamba-Ku tersebut, mereka datang memenuhi panggilan-Ku dalam keadaan lusuh rambutnya dan berdebu pakaiannya, berdebu badan-badan mereka. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan hanyalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya.
Dan di antara keutamaan hari Arafah, ikhwani fillah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya serta anugerahnya yang luas kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan haji. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah syariatkan suatu ibadah yang agung yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti bagi hamba-hambanya yang lain sehingga tidak terluputkan dari mereka keutamaan-keutamaan. Oleh karena itu pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum mukminin untuk berpuasa bagi orang-orang yang tidak haji. Disunahkan untuk berpuasa sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu pada Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada hari Arafah, maka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan, ihtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar puasa tersebut, yakni puasa hari Arafah, menghapuskan dosa pada setahun yang sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Dosa dua tahun, ikhwanul fillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahan sehingga bisa tergugurkan dengan puasa sehari di hari Arafah. Tentunya ini merupakan keutamaan dan rahmatnya yang begitu luas. Ketika dosa yang bertumpuk begitu banyak dalam tempo 2 tahun, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa digugurkan dengan sebab puasa satu hari. Sehingga sungguh merugi dan sungguh celaka orang-orang yang kemudian menyepelekannya dan tidak menaruh perhatian kepada ibadah yang mulia, pintu rahmat yang begitu luas, akan tapi dia sia-siakan. Dan puasa Arafah, ikhwani fillah, sebagaimana ditekankan tadi, disunahkan bagi mereka-mereka yang tidak haji. Adapun yang melakukan ibadah haji, maka tidak disunahkan untuk berpuasa hari Arafah. Karena hari tersebut butuh perjuangan, butuh tenaga yang kuat, dan butuh ibadah yang ekstra. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wukuf, berzikir, bertakbir di hari tersebut. Dan di antara keutamaan hari itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya doa pada hari Arafah, ikhwani fillah, merupakan sebaik-baik doa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari jalan Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Silsilah yang seperti ini silsilah hasan. Derajatnya hasan. Sebagaimana telah menghasankannya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik yang aku katakan bersama para nabi-nabi sebelumku, yaitu doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dalam hadis yang singkat ini, ikhwan fillah, dua faedah yang sangat besar kita ambil, yaitu bahwasanya doa pada hari Arafah merupakan doa yang paling baik, sehingga jangan sampai kita terlewatkan pada hari yang insyaallah ta'ala akan kita lewati esok dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faedah kedua dari hadis ini, di antara perkara yang paling bagus yang hendaknya diucapkan pada hari tersebut adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengkhabarkan bahwa perkara itu merupakan bacaan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak. Selain doa-doa yang lain dan zikir-zikir yang lain yang berupa takbir. Karena takbir pada esok hari, akhwani fillah, disunahkan sebagaimana datang dari Ali bin Abi Thalib dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Annahu kana yukabbiru ba'dal fajri yawma Arafah ila salatil asri min ayyamit tasyrik. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dulu bertakbir setelah fajar hari Arafah. Jadi takbir untuk hari-hari ini dimulai dari fajar hari Arafah, ikhwan fillah. Setelah fajar hari Arafah sampai sholat asar pada hari tasyrik. Ini yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan takbir tersebut takbirnya umum, dilakukan dalam setiap keadaan, ikhwani fillah, pada hari-hari yang disebutkan tadi. Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala pada musannaf beliau menyebutkan sebuah asar dari Ibn Umar, kana yukabbiru bimina tilkal ayam wa ba'da salawat wa ala firashihi wa fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayami jami'a. Bahwasanya Abdullah bin Umar beliau bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut. Bertakbir setelah sholat-sholat, setelah selesai sholat bertakbir. Kemudian juga bertakbir di atas pembaringannya, bertakbir di atas kemah-kemahnya, bertakbir di atas, bertakbir di dalam kemah-kemahnya, bertakbir di majelisnya, bertakbir ketika berjalan pada hari-hari itu secara keseluruhan diperbanyak untuk bertakbir dengan takbir yang kita kenal semua. Dan sirah takbir yang disunahkan, ikhwan fillah, tidak ada ketentuan harus ini ataupun itu. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun yang memberikan ketentuan bagaimana bentuk takbir yang disunahkan. Sehingga seorang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah termasuk dalam takbir yang disunahkan di sini. Adapun kalau seseorang ingin mencontoh apa-apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu alaihim, maka ini tentunya utama. Karena mereka adalah seutama-utama umat. Sebagaimana takbir Ibn Mas'ud atau takbir Abdullah Ibn Abbas yang masyhur di kalangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Atau bentuk takbir-takbir yang lain. Semuanya itu disunahkan untuk dibaca pada hari-hari ini, dimulai dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik tanggal 13.
Ini lima keutamaan ikhwanifillah yang jangan sampai kita terluputkan darinya. Keutamaan hari Arafah yang agung, yang para salaf ridwanullah alaihim pada hari tersebut ikhwanifillah mereka betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari Arafah. Ada yang mengedepankan malu dia kepada Allah karena begitu buruknya amalan-amalan yang dia lakukan dan sedikitnya kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Ada yang mengedepankan rasa takut, ada yang mengedepankan rasa harap. Semua itu kita dapati dari para salaf radhiyallahu alaihim. Di antaranya adalah apa yang datang dari Mutarrif Ibn Abdillah Al-Syekhi rahimahullah ta'ala, dan dia adalah ulama dari kalangan tabi'in dan ahli ibadah mereka. Ketika beliau berdiri pada hari Arafah bersama dengan Bakar Al-Khuzani, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma la tarudda ahlal mawqifi min ajri, ya Allah, jangan engkau tolak orang-orang yang ada yang wukuf di sini karena. Faqala al-akhar, ma asyrafahu min mawqifin wa arjahu li ahlihi laula anni fi. Sungguh betapa mulianya tempat ini dan betapa besarnya harapan untuk bisa mendapatkan ampunan bagi orang-orang yang ada di sana, seandainya bukan karena aku di sana. Seandainya kalau bukan aku yang ada di sini. Dia menganggap bahwasanya keberadaan dirinya ikhwanillah merupakan perkara yang menjadikan orang lain mendapatkan keburukan. Karena dia menuduh dirinya lah yang paling buruk di antara sekian orang-orang yang berkumpul di Arafah. Padahal Mutarrif ini ikhwanifillah adalah ulama dari kalangan tabi'in dan yang paling terkenal. Di antara yang paling terkenal ibadahnya pada zaman tersebut. Kemudian datang pula dari Al-Fudail bin Iyad. Ketika dia hukum di Arafah bersama manusia, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Fudail ini menangis dengan tangisan yang sangat, sampai-sampai tangisan tersebut menghalangi dirinya dengan doa. Falamma kadat asy-syamsu an taghruba rafa'a ra'sahu ila as-sama', maka tatkala matahari hampir tenggelam, beliau mengangkat kepalanya ke langit sembari mengatakan, wa sa'ata minka wa in afauka. Melakukan mengatakan yang demikian karena begitu malunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya harapan dia untuk bisa diampuni oleh Allah azza wajalla. Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang hamba dari amalan-amalan di dunia yang paling kita, kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan di dunia saja, tidak mampu menandingi amalan-amalan tersebut. Terlebih lagi kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah janjikan di akhirat, sehingga sungguh malu. Yang hendaknya kita kedepankan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya amal dan banyaknya keburukan. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Syu'aib bin Harb, "In kunta tadhunnu annahu syahid al-mawt fa ahadu syarrun minni wa minka fa bi sama dzalika." Apabila engkau menyangka bahwasanya ada orang yang lebih buruk yang menghadiri mauqif ini, yaitu yang ikut wukuf di Arafah, yang lebih buruk dari ibu dan dirimu, maka sungguh ini adalah
sejelek-jelek persangkaan. Inilah keadaan seorang muslim yang hendaknya dia tunjukkan kepada dirinya, ikhwan fillah, menganggap buruk dirinya, jangan sebaliknya. Dan sungguh kita ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, yang tentunya diharapkan dengan sikap yang seperti ini kemudian menumbuhkan semangat untuk memperbaiki, menumbuhkan semangat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Ini mereka-mereka yang mengedepankan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekhawatiran mereka. Dan di sana pula kita dapati para ulama yang memberikan bimbingan kepada kita untuk selain mengedepankan sifat-sifat tersebut, juga jangan sampai terlupakan untuk mengedepankan sifat haram. Karena memang dua perkara tadi, ikhwani fillah, rasa takut dan rasa haram, dua perkara yang harus seiring dan sejalan. Sebagaimana dua sayap yang ada pada seekor burung, yang tidak akan mungkin burung bisa terbang dengan baik apabila salah satu sayap tersebut patah atau rusak. Abdullah bin Ubay rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, jitu ila Sufyan ats-Tsauri asyiyata Arafah wa huwa jatin ala rukbatay. Aku mendatangi Sufyan ats-Tsauri pada sore hari Arafah, dalam keadaan beliau berlutut di lutut beliau, sedang berlutut, dan kedua matanya tadrifani, dalam keadaan menangis. Faltafata ilayya, maka beliau pun menengok kepadaku. Fakultu lahu man asma'u hadzal jam'i halan, siapa orang yang paling buruk pada sekumpulan manusia yang besar ini keadaannya? Bertanya, siapa orang yang paling buruk keadaannya yang berkumpul dari seluruh manusia yang ada di Arafah tersebut? Maka dia menjawab, alladhi yadunnu annallaha la yaghfiru lahu, yaitu orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Ini orang yang paling buruk keadaannya, ikhwan. Karena persangkaan ini memang merupakan persangkaan yang sangat buruk kepada Allah, sejelek-jelek dzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengakibatkan kecelakaan bagi pemiliknya. Seorang hamba berprasangka bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya, ini sejelek-jelek dzan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita darinya. Ini sebagian dari keadaan para salaf, ikhwan fillah, ketika mereka menghadapi hari Arafah, memperbanyak permintaan ampun kepada Allah. Karena memang hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dan merdekakan hamba-hambanya dari neraka. Memperbanyak meminta hajat yang diinginkannya dari kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat, karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dengan senantiasa menyeimbangkan antara dua perkara, ketakutan dan harapan. Ketakutan yang akan menghalangi seorang dari melanggar kemaksiatan, dan harapan yang akan menghalangi seseorang dari keputus asaan. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Dan Allah adalah Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal jelaskan kepada kita hakikat orang-orang yang memang berharap, bukan sekedar pengakuan belaka. Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang betul-betul berharap rahmat Allah yaitu mereka-mereka yang beriman dan berhijrah. Namanya hijrah ikhwani fillah mencakup semua bentuk perpindahan seorang hamba dari yang jelek kepada yang buruk. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan menuju kepada Allah, menuju kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian bersungguh-sungguh di atasnya. Bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah pada semua bentuknya. Seorang yang diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, maka ini jalan yang merupakan jihad baginya. Maka butuh mujahadah, butuh bersungguh-sungguh padanya, sehingga bisa termasuk menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan semoga apa yang sedikit ini ikhwan fillah menjadi penyemangat kita untuk memasuki hari esok apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua. Jangan sampai kita lupa untuk berpuasa padanya, memperbanyak zikir padanya, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan bertakbir, juga berdoa dengan doa-doa yang utama, terlebih lagi doa yang disebutkan tadi pada hadis siapa? Hadis siapa? Khairud doa doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis siapa ini? Hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Ini silsilahnya, adapun sahabatnya berarti siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tingkat-tingkat dan diamalkan ikhwan fillah. Zikir yang agung terkandung badannya tauhid dan pelepasan diri dari kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menjauhkan kita dari segala perkara-perkara yang memalingkan kita dari mendekat kepadanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.